Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kasiran mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan materi yang berjudul Kiam Ramadan beserta hukumnya. Kiam Ramadan dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ma taqaddama min zambih. yang artinya barang siapa mendirikan salat malam di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu hadis muttafaq alaih dan dalil yang kedua dari Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bulan Ramadan seraya bersabda Sungguh, Ramadan adalah bulan yang diwajibkan Allah puasanya dan kusunnahkan salat malamnya. Maka, barang siapa menjalankan puasa dan salat malam pada bulan itu, karena iman dan mengharap pahala, niscaya bebas dari dosa-dosa seperti saat ketika dilahirkan ibunya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dan hukumnya, kiam Ramadan atau salat malam Ramadan, hukumnya sunnah mu'akadah. Dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan beliau anjurkan serta sarankan kepada kaum muslimin juga diamalkan oleh khulafaur rasyidin dan para sahabat dan tabiin karena itu seyogyanya seorang muslim senantiasa mengerjakan salat tarawih pada bulan Ramadan dan salat malam pada 10 malam terakhir untuk mendapatkan lailatul qadar mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh